Tengah. Tim identifikasi korban bencana berhasil mengidentifikasikan 3 jenazah lagi. Ketiganya merupakan warga negara Indonesia. Hingga Jumat siang, total 4 jenazah sudah berhasil diidentifikasi. 3 telah kami identifikasi. Yang pertama, jenazah dengan label B02 atas nama Grayson Herbert Linaksita. Yang 02 yang pertama kali dikirim. Ini jenazah yang pertama kali datang waktu. Yang kedua, kami juga berhasil tadi mengidentifikasi jenazah dengan label B004. Teridentifikasi atas nama Khairunisa Haidar Fauzi. Ini teridentifikasi berdasarkan metode primer yaitu gigi dan sidik jari. Kemudian juga dari metode identifikasi sekunder, yaitu dari data-data medis, adanya kesamaan jenis kelamin, usia, dan adanya tanda-tanda lahir seperti tai lalat pada pundak kiri. Yang ketiga, jenazah dengan label B006, teridentifikasi atas nama Kevin Alexander Sucipto. Ini berhasil diidentifikasi dengan metode primer, yaitu pemeriksaan gigi, yang kedua dari sidik jari. Dari sidik jari bahkan tim Inavis begitu ditempelkan pada senyap jenazah, salah satu jarinya langsung keluar namanya. Jadi sangat valid.